Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaz bin Tokroni daripada kelas LM2023 Seksyen 1. Saya akan membacakan teks ucapan perpisahan yang bertajuk Sanjung Budi Lambayan Kasih Sempena Persaraan Guru Penolong Kanan Anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa yang bertarikh 4 Ogos 2022, pada pukul 10 pagi di Dewan Sekolah. Terima kasih Yang Mulia Puan Pengacara Majlis Yang Berusaha Tuan Kamal Ali bin Hashim selaku Pengetua SMK Seri Perkasa. Yang dihormati guru-guru penolong kanan, yang dikasihi guru-guru, staf-staf dan anak murid yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya telah diberikan kepada kita kesihatan dan kekuatan untuk sama-sama meraikan majlis yang seindah namanya Sanjung Budi Lambayan Kasih. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para tetamu jemputan yang sudi hadir bersama-sama bagi meraikan majlis yang mulia ini. Guru-guru, para pelajar dan hadirin sekalian, pada hari ini, tanggal 4 Oktober 2022 merupakan hari paling nostalgia dalam lipatan sejarah hidup saya. Pada hari ini, saya disambut oleh semua warga baik dari barisan pentadbir, barisan guru, staf sokongan serta para pelajar sempena persaraan saya dari sekolah ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya kepada Tuan Pengetua Sekolah yang telah mengadakan majlis khas persaraan untuk saya dari sekolah ini. Majlis perpisahan yang diadakan oleh pihak sekolah untuk saya pada hari ini merupakan penghargaan yang amat tinggi dan amat bermakna dalam hidup saya dan keluarga. Sebelum saya memanjangkan kata meneruskan bicara, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli jawatankuasa Kelab Guru dan Kakitangan Sekolah yang diketuai oleh Encik Kemar Zaman yang telah bertungkus lumus merancang majlis persaraan saya dari sekolah ini. Tidak dilupakan juga, terima kasih kepada semua barisan guru, kakitangan sekolah dan para pelajar kerana telah memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi sepanjang perkhidmatan saya di sekolah ini. Guru-guru dan para pelajar sekalian, pengalaman sepanjang saya berkhidmat di sekolah ini merupakan pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Masih segar dalam ingatan saya pada hari pertama saya bergelar seorang guru di sekolah ini. Ketika itu, saya melangkahkan kaki di sekolah ini, saya merasa amat bersyukur dan bangga kerana dihantarkan ke sekolah yang hebat ini. Ianya kerana semua guru dan para pelajarnya mempunyai sikap dan akhlak yang sangat terpuji. Saya harap sikap ini dapat diteruskan demi menjaga keharmonian sekolah yang tercinta ini. Saya juga berharap segala memori indah dan duka yang telah kita cipta bersama akan sentiasa tersemat dalam sanubari kita bersama. Guru-guru yang dihormati sekalian, saya mendoakan agar anda semua dapat meningkatkan lagi usaha dalam mendidik anak bangsa. Saya berharap sekolah ini dapat menjadi contoh yang terbaik dalam meningkatkan prestasi para pelajar. Sebagai seorang guru, kita perlu mengikhlaskan diri dalam mendidik anak bangsa. InsyaAllah, benih yang baik jatuh ke laut sekalipun akan menjadi pulau. Justeru itu, dengan ilmu yang kita ada, curahkanlah sebanyak mungkin demi mendidik dan memajukan anak bangsa, kerana anak mudalah yang akan mencorakkan negara kita pada masa hadapan. Kerana ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini,
saya menyusun 10 jari memohon ribuan kemaafan kepada semua pihak termasuk para pelajar yang saya sayangi sekalian. Andai kata saya pernah melakukan kesilapan, pernah melukakan hati anda, baik ianya dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ingatlah bahawa saya juga manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kekhilafan. Saya juga berharap agar ilmu dan nasihat yang telah saya curahkan kepada anak-anak sekalian dapat diamalkan dan menjadi teladan dalam hidup kalian. Segala yang baik dari saya harap dijadikan teladan dan segala yang buruk daripada saya harap dijadikan sempadan. Akhir kata daripada saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih jazakumullahu khairan kasir kepada pihak sekolah yang telah meraihkan saya dalam majlis yang gilang gemilang ini. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datangnya daripada saya. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada kali ini, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih daripada saya, Muaz bin Tubroni.